Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengah dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Dari F20 official store HSR Wheel yang ada di Depok. Nih ada alamatnya di bawah sini. Oke, jadi kali ini gue akan kasih video rekomendasi velg untuk mobil-mobil dengan PCD 6x139,7 ya. Karena kemarin ada yang request, "Bang, tolong Bang, velg buat Fortuner, Bang." Nah, sekaligus ada juga yang minta buat Pajero. Kebetulan dua mobil ini memiliki PCD yang sama nih. Spek velgnya sama, ya kan, kurang lebih spek PCD-nya sama. Tinggal kalian tentuin aja deh selera dan kebutuhan kalian seperti apa modifikasi. Yaudah langsung aja, ini di belakang gua udah banyak banget. Ini kurang lebih hampir 80% nih bisa dipakai untuk Fortuner dan Pajero ya. Coba gua akan review satu persatu. Ini yang paling mahal dulu nih, ini FG Bolt. Dia ring 20, lebarnya 9, offsetnya 0. Nah, tampilannya sih untuk dari desain ya, desainnya sendiri ini kokoh banget. Jadi di sini nih ada kayak apa sih ini teknologi namanya bedlock ya, bener ya bedlock ya. Ini ada teknologi bedlock yang udah dipakai ya kan. Udah gitu di sini tuh dia menggunakan desain yang berakar-akar, jadi seakan-akan, bukan seakan-akan sih, jadi memperlihatkan bahwa velg ini tuh kokoh banget, apalagi dipakai di mobil Fortuner dan Pajero kalian. Nah, di luar daripada itu warnanya pun juga wadidaw banget. Warnanya ini dia kayak pakai semi matte gray tapi polis gitu kan. Nih, ini Forge ya, karena kebetulan velg ini adalah salah satu line up dari HSR Forge. Nah, keren sih pakai Pajero Fortuner ya. Pakai bannya pakai yang CT, kalau misalnya kalian pengen pakainya di jalan-jalanan apa aspal, pakai yang Omicron CT itu bagus, ring 20. Nggak terlalu bising tapi tampilannya gahar gagah. Atau misalnya kalian pengen pakai ban yang radial tuh pakai ST68 ya. Pakai ST68 dari Acelera itu bagus. Nah, terus selanjutnya ini nih. Ini velg yang bisa kita bilang cukup legend juga nih. Ini sama nih. Mi 3. Cuman yang ini lubang 10 nih. Yang ini lubang 6. Ini dipakai di mobil expander-nya siapa ya? Mas Fitra ya ini. Mas Fitra apa Ridwan? Gua lupa tuh antara Mas Fitra atau Ridwan. Nah, ini salah satu line up dari mid series. Yang dimana mid ini adalah original design dari kita. Kenapa nih namanya mid? Karena berawal dari mitos. Berawal dari mimpi, mitos. Akhirnya kita kalahkan mitosnya dan kita bikin. Ini mid 03. Dia PCD-nya 6x139,7. Jadi 139,7. Jadi bisa dipakai Fortuner Pajero. Kalian bisa pakai mobil ini. Bisa pakai velg ini. Nah, sekarang gua ngomongin desainnya nih. Kalau dari desainnya, dia itu 5 spokes. Facebook, tapi di sininya juga ada tambahan repeat di sini. Jadi balik lagi ya, kalau untuk mobil-mobil Pajero Fortuner itu kan mungkin ya, bagi kalian yang pakai itu pasti salah satu sisi yang paling kalian angkat adalah ke gentleman, macho gitu kan. Nah, dengan menggunakan mid 03 ini bisa menambah kemacoan Fortuner atau Pajero kalian. Nah, bukan hanya menambah macho, tapi ya seperti yang teman-teman bisa lihat juga di sini, dia palangnya lebar-lebar ya. Jadi benar-benar bukan hanya kesan kuat, tapi dengan palang yang lebar ini tuh juga bisa memperkuat, memperkokoh velgnya sendiri gitu. Karena desain velg itu juga menentukan kokoh atau tidaknya dari velg tersebut. Nah, itulah yang salah satu R&D yang dilakukan oleh tim HSR. Setiap melakukan kita bikin desain segala macam, kita juga harus ngitung nih, ngukur. Ini kalau kita kasih palang kayak gini kuat apa enggak, apa segala macam kayak gitu. Nah, untuk mid 03 ini dia ada di ring 20, lebar 9, offsetnya 20 juga. Jadi masih masuk lah untuk mobil kalian ya. Nih. Nah, untuk selanjutnya ini HSR Ming. Nah, ini sama, ini PCD-nya 6x139,7. Kita lihat dulu ya. Kalau dari desainnya dia berapa spoke nih? 1 2 3 4 5 6 7. Tuh, 2 3 4 5 6 7. Dia 14 spoke. Cuman dia tuh kayak kembar-kembar gitu loh, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 untuk memperkokoh. Nah, di sini
yang agak sedikit spesial itu adalah dari bagian dopnya. Dopnya itu dia agak mancung sendiri, ya. Nih, dia ada bautnya lagi, jadi bisa dipasang, bisa dipakai, bisa enggak, tergantung kalian maunya tampilannya seperti apa. Bisa dipasang kayak gini, tapi ini juga bisa dicopot. Misalnya, aduh, gua nggak begitu suka nih dopnya yang agak mancung ini. Bisa diganti juga dopnya, kita copot, bisa. Tapi kalau bagus sih sebenarnya kayak gini. Nah, untuk desainnya, di bagian lipsnya ini juga kita ada berikan, dia di sini adalah ripetnya, betul. Di sini udah ada ripetnya, jadi menambah kesan bukan hanya gagah, tapi ada kesan elegan juga untuk mobil Fortuner dan Pajero. Secara mobilnya juga harganya lebih mahal, kayak gitu. Selanjutnya, nih, ini adalah Mid 10. Mid 10 ini line up dari Mid Series. Kalau tadi Mid 3, ini sekarang Mid 10. Nah, ini lihat ya. Desainnya agak sedikit berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain tuh kayaknya spok-spok aman segala macem. Ini dia 5 spoke, tapi dari yang satu ini dipadu lagi dengan model yang model-model berakar gitu. Tuh. Ya, jadi dia nggak langsung nempel ke lips, tapi dibuka dulu jalurnya sama dia. Seperti apa dia? Kayak suriken ya? Kayak apa coba? Tebak. Kayak apa? Nah, itu. Gue juga nggak tahu. Ini tampilannya unik banget, tapi gue berani yakin kalau ini kita pasangin pakai ban, kita tempel ke mobil Fortuner atau Pajero, ini pasti bakal nambah kesan gagah. Apalagi dengan warnanya yang ini, warnanya tuh hitam dop ya. Ya. Jadi dia nggak, bukannya yang shining-shining gitu, tapi dia hitam dop. Tuh, di sini juga ada emboss mid, MYTH, JWL, VIA, SNI udah wajib lah. SNI wajib ya. Karena standar nasional istri. SNI sudah nanya istri. Standar internasional Indonesia, kalau JWL ini dan VIA ini itu kayak SNI, cuman punya Jepangnya. Terus di sini ada emboss mid dan emboss HSR. Ini ring 20, lebarnya 9, offsetnya 25. Ya. Nah, kalau kalian mau cobain, misalnya bingung kan, waduh bang pilihannya banyak ya. Kalian datang ke official store terdekat di mana? Kalau misalnya Depok, kalian bisa datang ke sini F20. Ini ada di sini alamatnya. Kalian bisa fitting dulu ke mobil kalian. Jadi lepas dulu velgnya, pasangin ban, tempel dulu ke mobil. Kalau suka bayar, kalau nggak suka cari yang lain. Ya kan? Sampai suka. Nah, selanjutnya ini ada sedikit, agak sedikit berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu kesannya lebih ke kokoh, kuat segala macam. Ini HSR Pone P1 nih. Ini tulisannya P-O-N-E. Gue bacanya P1 aja. HSR P1 ring 20 lebar 9. Offsetnya 20 ya. Nah, ini tuh perpaduan warnanya. Gue sih salah satu yang gue suka. Desainnya gue suka. Ya, dia desainnya agak sedikit berbeda dengan yang lainnya. Tuh, dia segi 5. Desain ininya. Spokesnya segi 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 spoke. Tapi di spoke-nya itu tuh nggak yang lurus gitu doang. Dibentuk lagi segi 5 kayak gitu, kayak trapesium. Terus warnanya, perpaduan warna dari hitam dan ini gold ya. Lebih ke gold, dan goldnya tuh kayak wow. Jadi makin elegan ya. Jadi kalau misalnya kalian Fortuner Pajero mau bikin mobil tambah elegan, kalian bisa cari apa, ambil opsi si P1 ini supaya mobil kalian jadi tambah elegan. Terakhir nih, terakhir. Nih, ini terakhir, ini adalah HSR Ampena. Kalau tadi itu elegannya masih setengah-setengah, ini udah elegan banget. Ya. Warnanya two-tone. Warna favorit bapak-bapak. Nih. Hah? Enggak, gue masih selera muda. Jadi masih suka yang sporty-sporty. Ini HSR Ampena ring 20, lebar 9,5, offsetnya 18. Ya. Dia model V, berakar. Tuh. Ini kalau kita masukin ke Fortuner, warna hitam bagus banget ya. Fortuner atau all new Fortuner, VRZ. Atau ke Pajero, all new Pajero tuh, yang matanya sipit. Ini pasti ganteng banget sih. Desainnya bagus, warnanya pun aman. Warnanya kalau menurut gua, velg warna kayak gini tuh velg warna paling aman. Two-tone, black police. Nah, itulah boy, kurang lebih ada beberapa pilihan velg yang bisa kalian tentuin kalau kalian pakai Fortuner atau Pajero atau mobil lain dengan PCD 6x139,7. Ya, jangan lupa kalian bisa datang ke toko manapun, fitting dulu, cobain dulu velgnya, suka, cocok, bayar. Nggak suka, fitting yang lain.
sampai suka. Jangan lupa kita lagi ada promo juga. Nah, penasaran kan promonya apa? Langsung aja hubungi toko-toko terdekat nih, untuk Depok sekitarnya bisa hubungin ke sini. Gua Aldi Rai, suruh diri, jangan lupa ingat Velak, ingat HSR. Assalamualaikum.